Bismillahirrahmanirrahim. والتصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدى ونفع في علوم في دارنا آمين. والتصرف في شرعي بما لا يجوز dan berdaya guna, maksudnya menggunakan fi syari'i pada jalanan, jalanan yang tembus syari', jalanan yang tembus. Bima la yajuzu, dengan apa yang enggak boleh. Jalanan tembus, kita bikin rumah bawah, kita bikin bangunan, kita bikin apa ya, kita pelur umpama, atau kita tanamin pohon, atau kita taruhin pohon pot, enggak boleh. Tugas Pak RT ya. Enggak boleh. Iya. Dalam ini bilang itu. Kabinain bangun enggak boleh. Au warsin li sajaratin, menanam bagi pohon enggak boleh. Wa in lam yadurra zalika, sekalipun itu tidak mengganggu. Ya. Kenapa? Li anna syughlal makani bidzalika mani'un minat turuq. Karena sibuk tempat dengan demikian itu mencegah daripada jalan-jalan. Enggak boleh. Waqad tazad dahama al-maratu fayad hakuna bihi kama afadal Syekhul Islam. Jadi berdasarkan jadinya apa? Sulit di situ. Madarat jadinya. Jadi enggak boleh itu jalanan tembus ya, digunakan untuk umum, kita bangun di situ, kita perul atau kita tanamin pohon atau pakai pot sekalipun enggak boleh. Mengganggu. Ya. Apa? Oh, boleh saya tidur? Enggak boleh. Jangan. Ini alhamdulillah ada Pak RW, Pak RT. RW, RT ngaji cakep. Enggak ada yang berani. Ini kadang banyak ya, polisi tidur, kemudian pot-pot itu ditaruhin. Iya. Penghijauan. Wasti'malul mu'ari fi ghairil ma'zuni, dan menggunakan mu'ari. Ya. Mu'ar yang dipinjam, menggunakan yang dipinjam fi ghairil ma'zuni, pada bukan yang diizinkan lahu baginya, fihi pada barangnya itu. Ya. Jadi menggunakan barang yang dipinjam pada bukan yang digunakan. Umpama kita pinjam motor, yang punya bilang jangan buat ngebut-ngebutnya, jangan buat ngetrek-ngetreknya. Ini buat ngetrek sama dia. Ini buat balap-balapan. Balap legal, ilegal, nah, itu haram hukumnya, karena tidak sesuai dengan izin. Au zada alal muddati ma'zuni lahu fiha, atau dia menambahkan atas masa yang diizinkan baginya, ya, pada ya padanya, pada yang dipinjamin itu. Minjemnya 2 minggu, sampai lebih seminggu, atau 1 hari, atau 2 hari, lebih, haram.
Kalau kita minjemnya seminggu, pulangin seminggu, lebih daripada itu haram. Bukan makruh, haram. Haram. Au a'arahu li ghairi, atau dia pinjemin kepada orang lain. Dia minjem. Ada orang minjem lagi sama dia. Itu haram, bukan makruh, haram. Dosa. Ya kalau ada orang meminjam, tanya dulu yang punya, boleh enggak? Kalau enggak boleh, jangan. Iya. Kita harus pulangin, kalau kita minjam pulangin. Kapan? Ingetin. Kalau kita enggak pulangin, nah, kita akan tercatat termasuk orang yang tidak amanah. Oh iya. Iya. Haram hukumnya. Maksiat badan. Jadi kalau kita udah minjem pulangin. Minjem kagak dipulang-pulangin. Dan orang kaya. Mana itu? Haram hukumnya. Nanti di akhirat ganti. Apa aja kita pinjam pulangin, kecil apapun pulangin, enggak pulangin haram, dosa. Dan kita akan tercatat, ya, oleh Allah, ya, termasuk orang yang enggak bagus dan oleh orang yang kita minjam, ya, tercatat enggak bagus. Wa tahjirul mubahi, dan membatukan, ya, membatukan maksudnya apa? Menguasai yang mubah. Mubah kal mar'a, seperti tempat gembala. Jadi tempat gembala dia kuasain, di antaranya menguasakannya dia pelur, dia tembok, padahal itu punya umum. Nah, itu haram. Wal ihtitabi minal mawati, mencari kayu bakar daripada tanah tak bertuan. Iya. Amun dia tembokin. Yang lain kagak boleh, dia aja haram. Itu kan bersama-sama seharusnya. Wal milhi min ma'adihi. Ya. Mengambil garam dari sumbernya, ya. Amun dia tembokin semua. Dikuasain sama dia. Yang lain kagak boleh, haram. Wa naqdaini, dan emas perak. Ya, tempat pengambilan barang tambang emas perak ini umum, tempat siapa aja boleh. Ama dia tembokin, hanya dia aja yang ngambil, haram hukumnya. Wa ghairihima, dan lain keduanya. Wal ma'ili surbi, ya, itu punya orang atau punya umum. Bagaimana kalau punya orang, jangan sampai kita ambil. Wal ma'ili surbi, dan minum, dan air untuk minuman, ya, minal mustakhlafi, ya, dan air untuk minum daripada sumbernya, ya, tempat pengambilannya, sumbernya umum, dia kuasain sama dia, nah, kecuali punya dia baru. Wasti'maluhu lukotota qabla ta'rifi bisyurutihi, dan haram menggunakan barang temuan sebelum diumumkan dengan syarat-syaratnya bisyurutihi. Umpama kita dapat emas, ya, dapat emas di jalanan jatuh 10 gram umpama. Belum setahun, belum diumumin, itu emas sudah kita jual aja. Ya, itu haram. Apa dibilang rezeki? Rezeki nomplok. Jadi harus sih umumin dulu selama 1 tahun. Kalau enggak ada, boleh ambil. Tapi kalau ada yang ngaku punyanya dengan memenuhi syarat-syaratnya, kita pulang.
wal julusu ma'a musya'adatil munkari, dan duduk bersama menyaksikan kemungkaran. Ya. Idza lam yu'zar, apabila tidak diuzurkan. Ya, duduk bersama menyaksikan kemungkaran. Ya, gimana tuh? Ya, duduk bersama menyaksikan kemungkaran seperti menyaksikan orang ya mughani, orang nyanyi. Nyanyi. Ya, ada nyanyi ini. Kata Nabi begini, man jalasa ila kinatin yastami'u minha subba fi uzunaihil anak. Ya. Anu kok. Siapa yang duduk kepada penyanyi, berarti biduan itu ya, dia mendengarkan daripada lagu yang dinyanyikan, dituangin di telinganya anuku. Apa anuku? Ar-rosos al-mu'adzab, timah yang lumer. Ya, ya dituangin. Jadi jangan ya, begini jangan. Apalagi watatoful fil walaimi, dan tatoful, tatoful apa? Fil walaimi, pada walimah. Wahwa ya. Dia itu adalah adukhulu bighairi iznin. Tatoful itu masuk dengan tanpa izin. Jadi masuk aja tanpa izin. Apa namanya nih? Tamu tak diundang. Tamu tak diundang. Enggak diizinin. Au adakhalahu haya'an, atau mereka memasukkan dia karena malu. Iya. Masukin karena malu. Ya, dari sini kita ya kalau enggak diundang enggak datang ya. Karena enggak diundang gitu ya. Tapi kita lihat keadaan dulu ya. Kira-kira gimana nih? Dia enggak diundang karena lupa atau apa gitu ya. Kondangan. Orang kalau enggak diundang kondangan tapi dia bagi duit. Yang diundang enak enggak? Yang ngundang enak enggak? Enak. Jadi kalau itu enggak apa-apa dibuang duit. Kecuali jemakan aja. Anggap bagi duit, baru lain lagi tuh. Ya. Wa ayyukramal ma mar'u ittiqa'a syarihi. Dan bahwa dimuliakan seseorang karena takut buruknya. Ini haram, jangan kayak begini. Wa adamu taswiyati baina zaujati, dan tidak adil di antara istri-istri. Ini orang bininya lebih dari satu. Haram hukumnya, kagak adil di antara istri-istri. Jadi kalau istrinya lebih dari dua, itu mesti adil. Jangan kagak adil. Adilnya apa ya? Yang mana adilnya? Adilnya itu adalah tentang nafkah dan tentang gilir. Adapun tentang kasih sayang enggak bisa adil. Wa khurujul mar'ati, dan keluar perempuan mu'attiratan, dalam keadaan berpakai minyak wangi. Ya, haram hukumnya. Pakai minyak wangi, yang minyak wangi ini, perempuan ini minyak wangi haram yang tampak wanginya. Kadapun yang enggak tampak enggak apa-apa. Umpama apa? Untuk sekedar ngilangin bau. Jadi oleh karena itu perempuan pakai minyak wanginya diperhatiin. Kira-kira wanginya apa kagak nih? Nah, kalau untuk ngilangin bau berarti yang dipakai minyak wangi luarnya apa dalamnya? Luar. Supaya kagak bau, dalamnya apa luarnya dipakein? Dalamnya. Kalau baju insya Allah bau apa kagak? Kalau baju baru kagak, baju baru dipakai cakep, insya Allah kagak bau. Yang bau tuh badannya. Nah, berarti keteknya pakai seret seret seret.
supaya jangan bau. Jadi yang di luar nggak usah, jangan pakaiin. Gitu. Kayaknya nggak begitu ya. Nyokong ini cakep-cakepan. Haram. Bulan puasa, pakai minyak wangi. Bulan puasa hari Jumat pakai minyak wangi. Untuk puasa, baik dia bulan puasa maupun bukan bulan puasa, kalau dia pakai minyak wangi hukumnya makruh untuk anak laki-laki. Jadi jangan pakai minyak wangi. Ya. Kenapa? Karena orang yang puasa semakin bau semakin wangi nanti di akhirat. Ya. La khalufu fami shaimi athyabu min rihil miskin. Sungguh bau mulut orang yang puasa lebih wangi daripada minyak misik. Aw muzayyinatan, atau perempuan keluar dalam keadaan berhias, haram hukumnya. Kayaknya rata-rata berhias semua ini. Diprotes. Menor banget. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana? Hemat saya, tetap kita nggak apa-apa, sedang aja, asal jangan, itu aja udah, asal jangan, asal rapi, asal aja. Ini mah sahru penantian namanya yang kondangan. Haram tuh perempuan keluar begitu. Nah enaknya tuh gimana tuh? Ditutup mukanya pakai cadar. Amanlah yang begitu. Jadi jangan sampai berhias. Jadi berhias perempuan keluar hukumnya haram ya. Hukumnya haram. Ya. Walau masturatan, sekalipun ketutup. Ya. Ketutup sekalipun tidak tampak sesuatu badannya. Sekalipun tutup. Wa bi izni zaujiha, dan sekalipun dengan izin suaminya. In tamru ala rijalil ajanibi, jika dia lewat ya. Jika dia lewat di depan laki-laki yang lain. Ya. Haram tuh perempuan begitu. Jadi kalau dia enggak lewat depan laki-laki yang lain enggak, tapi sekarang rata-rata lewat. Apalagi kondangan. Lewat. Bahkan sampai dia mengatakan enggak malu diajak buat kondangan. Ini dia. Berarti apa? Dieneng-enengin. Itu dosanya mingkin itu. Masya Allah. Kemarin Kiai Idrus Romli ke rumah. Itu istrinya pakai cadar. Kiai Idrus Romli kemarin ke rumah. Pakai cadar istrinya. Orang Jawa Timur ya, macan aswaja. Pakai Jawa Timur ada apa? Dia istrinya pakai cadar. Ya. Istri ini yang istri mudanya. Kalau kiai pak, istrinya lebih dari satu, insya Allah aman pak. Ya, insya Allah benar. Ya. Enggak apa-apa, bagus insyaallah. Tak kenapa? Hukumnya tahu. Hah?
Saya nggak ngomongin Pak RT. Saya belain kiai. Insya Allah kalau kiai benar. Dan lagi kalau kiai anaknya banyak, bagus. Ya, bininya banyak, anaknya banyak, keturunannya bagus. Insya Allah ketika dia jadi kiai, ya, rekomendasi di masyarakat lebih kuat. Anak kiai. Oh, anak kiai anu. Kayak anak kiai kemarin kita undang Kiai Syafi'i Azami. Beliau istri mudanya. Mulia enggak tuh beliau tuh? Mulia. Kenapa? Anak kiai. Coba kalau anak tukang jalan, anaknya banyak. Anak siapa tuh? Sano. Ini kalau anak kiai dipakai terus. Berkah. Saya ngomong begini bukan berarti mau kawin lagi, bukan. Saya pernah Pak, ada orang sama saya dipanggil saya, Pak Kiai, ada apa? Sini sama saya. Kita diam-diam aja katanya. Tolong, bahasanya tolong. Tolong nikahin anak saya. Saya cinta banget sama Pak Kiai. Masya Allah. Saya senang banget sama Pak Kiai. Saya demen sama Pak Kiai. Tolong nikahin anak saya. Anak saya baru lulus sekolah. Masya Allah Pak. Bukan janda, bukan. Perawan. Ini orang cinta sama sama guru ngaji. Saking cintanya. Masya Allah. Apa yang saya jawab? Bukan saya kagak mau, bukan saya mau. Jadi bukan saya mau, bukan saya kagak mau. Kalau saya bilang mau, ya saya lagi repot ngurusin santri. Kalau saya bilang oh enggak, takutnya ntar di sono nikah lagi. Jadi untuk saat ini saya enggak dulu. Adapun nanti itu bagaimana takdir Allah. Saya harus cari jawaban yang tidak menyinggung orang itu. Karena orang ini cinta sama kita, kita harus ya, jangan membuat dia singgung. Masya Allah. Nerima dia. Coba kalau saya mau nikah, bisa gak tergirir? Bisa. Bilang aja ada giliran lagi di sana. Enak banget itu. Allah. Encing dorong-dorong. Besok mau kawin lagi aja ya. Iya. Jangan-jangan siapa nih? Gitu, ya. Tadi bilangin ya, jangan-jangan sampai. Jadi kalau perempuan jangan berhias-hias. Hukumnya haram. Ya, jadi pakai minyak wanginya perempuan yang di dalam aja minyak wanginya. Ya, minyak wanginya. Kalau di luar otomatis akan kewangian di sini. Otomatis. Nah, jadi di dalamnya aja tuh pakai deodoran. Iya. Enggak bau badannya. Ada orang yang badannya masih bau juga. Nah, kalau badannya masih bau juga boleh disemprotin dah. Supaya jangan mengganggu orang. Karena ada orang yang punya masalah dengan bau badan. Kita duduk di sampingnya, baunya luar biasa. Saya pernah ketemu orang yang kayak begitu. Nah itu gak apa-apa disemprot tuh. Biar enggak orang keganggu. Ini 20 meter masih ke bawah aja. Wallahu'alam bishawab.